Hey y'all, come look at this. Enggak gitu sakit. Kembali lagi bersama gue Grand Flame. Jadi di video kali ini guys, gue lagi solo rank di Mythic, dan di sini kita bakal main pakai Boot Lightning Trunkion dan Claw of Destiny ya guys ya. Gue bakal main support dan kita bakal lawan meta 2 support guys. Kita bakal lawan meta 2 support 2mm kayak yang di MPL ya, metanya si Evos. 2 support 2mm sama 1 fighter guys. Kita lihat Cibiru nomor 57 lapu-lapu guys. Wow, boleh guys ya. Kita bakal di sini kita lihat ya, di tim gua tuh draftnya itu draft normal guys, masih draft normal, dan kita melawan draft meta 2 support. Kita bakal lawan si Granger sih. Ini Grangernya hyper 1-1 ini agak susah sih sebenarnya kalau gua ngelock, tapi kalau ada si Cyclops harusnya terbantu ya. Oke, sabar. Oke, yang pertama yang kalian lakukan itu adalah beli item mana regen dulu, karena mana Sena ini kan boros ya. Terus juga gua gak mau langsung ngerom, gak mau langsung beli rom, karena gua mau level 2 dulu baru gua beli rom gitu guys. Jadi kita bantu taruh lele kayak gitu, taruh 2 kayak gitu guys. Terus sabar, nah cicil dulu. Oke, sabar. Bentar. Oke, creepnya dulu guys, creepnya dulu. Pokoknya sabar guys, sabar. Bentar, ini bisa dapet. Oke. Kena. Nice, fokus deh. Ayo. Aduh, awal-awal udah pasif. Astaga, didorong. Bentar guys. Aduh, kena. Sorry. Okay, sabar, kita ganggu. Yes, buffnya kereset. Udah, balik. Gak bisa. Yes, keinjek guys. Oh gila, keinjek, nice banget. Ada suara keinjeknya gitu. Jadi kalau musuh kalian tuh keinjek itu kalian pasti kedengeran guys. Okay, kita beli rom. Kita prioritas rom. Jadi gue biasanya itu biasa kalau nggak level 2 ya Demon Sus, jadi gue beli rom gitu guys. Seperti itu. Demon Sus itu yang sepatu biru itu ya guys ya. Oke, sabar. Gue bakal kasih tahu di sini perbedaan damage dari build gue yang biasa sama build ini guys, Lightning Trunkion sama Claw of Destiny ini. Karena menurut gue di meta sekarang kayak gini lebih sakit yang Calamity guys di early ya, karena memang gue tahu kalau di late game itu memang lebih sakit. Bentar mati nih, nice, mati please. Oke, okay, nice banget. Jadi di meta sekarang ini gue percaya lebih sakit yang Calamity. Cuman kalau misalnya kalian mau hemat mana ya, lebih hemat yang build ini, Claw of Destiny sama Lightning Trunkion. Cuman di early itu dia nggak gitu dominan, damage-nya itu nggak gitu sakit guys ya. Kalau misalnya kalian pakai build yang Calamity itu ada additional magic damage, terus juga lu tinggal beli Calamity sebiji aja udah sakit guys ya. Gak perlu tunggu sampai Lightning Trunkion. Kalau misalnya Lightning Trunkion punya kan lu harus bikin Call of Destiny dulu guys. Nice. Oke, sabar guys, sabar. Aduh, oh sakit. Gila sakit banget. Nice, mampus lu.
mati bukan? Mampus dia guys. Tetap balik dulu, balik dulu, balik dulu, balik dulu. Ya elah Kufra, Kufra kena stun jadi tower guys. Oke, sabar 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 sabar. Ya jadi kalian bisa lihat di sini nampak ya, nanti nampak mana gua tuh memang lebih hemat, cuman damage-nya itu enggak gitu sakit gitu. Lebih sakit calamity ya guys ya. Oke, sabar sabar sabar. Nice. Mati nih. Set set set. Nah, gitu ya. Kalau misalnya gua pakai calamity dia bakal lebih sakit guys. Percaya gua guys ya. Gua percaya karena Lightning Tracheon pun, walaupun ada Lightning Tracheon pun dia gak gitu sakit ya, wal, karena mana kita itu kan masih gak gitu banyak. Kita naik level kan mana kita itu bakal makin luas gitu kan. Terus juga beli item lagi nanti mata mana kita itu lebih banyak gitu loh. Tapi damage dari Lightning Tracheon ini kan scale with mana ya, makin banyak mana makin tinggi gitu. Jadi awal-awal itu damage tambahan dari Lightning Tracheon ini enggak banyak guys, makanya gua lebih rekomendasikan Calamity Reaper gitu loh. Aduh gak dapet tuh. Bentar sabar mati sih ini ya. Elah dia pasif, pinter banget juga. Oke sabar sabar ya. Jadi di sini kan bisa lihat damage gua. Bentar. Nice. Yeay, mati dia. Mantep. Oke, kita bantu turtle tuh. Mana kita itu nggak boros, jadi nggak gitu boros lah ya istilahnya, karena kita nggak ada buff kalau misalnya support kan, jadi nggak gitu boros. Cuman ya itu temennya nggak gitu sakit guys. Bentar bentar. Wah ini bisa nih. Set set set. Oke mati. Nice. Gila gila. Mantep. Oke sabar tuh ini. Mantep gila, damage sakit kali guys. Sisa Rafaela. Kita kepung. Jangan kasih balik. Nice. Bisa tuh. Oke. Mati gak sih? Oke, nice banget. Gak sakit ya guys ya. Aduh. Apalagi kalau gua main hyper, gua gak mungkin pakai build itu gitu kan. Mending gua langsung ke calamity karena gua udah buff kan. Makanya kenapa gua rekomendasikan pakai itu. Dan kenapa top global itu pada pakai yang Glow of Destiny sama Dragon Trackernya ya, karena mereka tuh main support gitu. Mereka main support, terus mereka mainnya kan trio atau full squad ya. Jadi temannya itu udah kompak ya. Pada dasarnya temannya itu udah kompak, dia cuma butuh bantu nge-stun doang gitu. Makanya mereka tuh enak mainnya guys ya. Tapi kalau bagi kita yang nge-solo rank itu susah guys. Wah pintar dia. Sabar. Woi, gila lu. Wah, om. Bentar. Wih, gila. Yes. Mantap. Nice. Bentar guys. Jadi gitu, gua lebih dominan ke damage karena gua solo carry guys. Nah masanya di sana doang. Ah juga terkena lagi. Mati nih. Oke nice banget, mantap. Oh gas. Towernya. Tar. Kita bantu taruh. Ada nana sih. Nananya di tower ketiga sini harusnya ya. Bentar. Tuh anjir gak sakit kali ini guys ya. Oke. Aduh telat. Gak bisa. Nice. Ya aku ada flicker guys. Wih, nice banget. Hai lu Serena, flicker is back gitu kan. Balik dulu guys. Sabar. Buat kalian yang masih kayak ragu-ragu untuk maju kan, asalkan kalian tuh gimana ya, menurut gua sih kalian beranikan diri aja gitu, cobalah kayak musuhnya cuma satu gitu kan, kayak kalian tuh yakin bisa bunuh dia gitu, kalian coba aja maju guys gitu loh. Wah, itu gak bener. Jadi kalian harus sesekali coba gitu ya guys ya.
Memang harus biasa sih. Astaga, kok bisa kena? Aduh. Jadi memang sekali itu harus diasah guys, supaya kalian tuh makin berani, next time coba lagi gitu loh. Sabar, 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 sabar. Ya guys ya. Jadi kalian tuh pokoknya ngertiin pasif Selena itu udah cukup guys. Kalau kalian bisa yakin bisa dash balik lagi habis ngekombo ya silahkan langsung gas aja maju ya guys ya. Cari aja paling tipis kayak kejar dulu MM atau kejar dulu magi. Oke oke, kita war dulu guys. Waduh, nice. Aduh, gak kena. Wah, cantik tadi guys. Cuma damage cleannya besar banget loh. Bentar. Sabar. Ini Grangernya minta dilele guys ya. Banyak gayanya guys. Nice, kita dapet. Gunshotnya ngeri. Makan tuh, sok-sokan lu. Oke, sabar guys. Sosokan recall loh. Bentar. One-one-nya. Bentar guys. Aduh gak kena. Dia kalau lompat kena itu loh. Sabar guys. Oke, MM ngelord. Lord. Nice. Oke, itulah guys ya. Gua miskin kali loh main Selena support. Udah menit berapa cuma jadi 2 item guys. Om. Ya om. Om jangan mati om. Aman. Mati. Oke sip. Sabar. Gak kena ya. Bentar guys. Oke, gas. Please kena please. Aduh gak kena. Sorry. Bentar guys. Gak kena lagi. Set. Nice. Mampus tuh. Oke, nice banget. Oke, belum kena. Sabar guys. Aduh, di end guys. Oke, nice banget lah ya. Jadi kalian udah tahu ya perbedaan Line Dragon sama Claw of Destiny ya. Kalau misalnya kalian tuh percaya gitu kan main trio, percaya sama teman kalian, terus kalian main support ya silahkan gitu. Kalian cuma bantu ngelele doang, terus teman kalian langsung sikat gitu. Tapi karena gue suka solo carry, gue mainnya solo, terus gue mainnya hyper lagi kan, gue udah perlu item penunjang mana gitu. Jadi gue pakainya Calamity Reaper biar lebih sakit guys ya. Oke guys, itu aja guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys in the next video. Bye-bye.